sesuai impian nggak pasti bawa ke Australia itu bahwa aku berada di luar negeri dengan seorang dosen adalah suami aku. Ternyata di sana Kang Bima kan beasiswa teh, beasiswa. Nah terus biaya hidup di sana juga tinggi. Aku harus kerja casual di sana. Dan Kang Bima nggak mungkin sebagai student itu banyak kerja kan? Okay. Jadi aku kerja sebagai apa? Waktu itu pemetik anggur karena di sana kan banyak pabrik wine. Iya iya iya. Segitu juga pernah jadi housekeeper. Oh gitu. Tapi seru sih. Kalau sekarang bikinnya seru. Pengalaman hidup ya. Kang Bima kan tiap hari lari. Lari. Oh, hobi lari. Tehana lari enggak? Aku lari dari kenyataan. Itu aku juga. Kang Bima berusaha gini enggak? Kayak suami aku tuh juga lari. Nah, terus dia selalu berusaha tiap hari enggak bosan-bosan. Gimana Ranit nih? Kang Bima gitu juga berusaha untuk lari bareng yuk. Gitu. Ayo dong, aku tuh pengen lari sama kamu gitu kan. Terus tapi gitu. Aku bilang, "Iya sayang, aku siapin sarapan buat kamu ya." gitu. Aku harus urusin anak-anak. Alasannya gitu ya.